itu yang minta. Baru kami terima. Ini dia punya niat saya 24 jam. Seorang peniaga rakyat Malaysia berkongsi rakaman video yang memaparkan perniagaannya diarahkan untuk ditutup oleh pihak DBKL. Kejadian yang berlaku pada malam ambang tahun baru itu meninggalkan kesan yang mendalam buat peniaga rakyat tempatan. Kejadian dipercayai berpunca daripada isu di Jabatan Perlizinan. Lapan malam semua dia tutup. Jangan kat curang kuning. Jangan buka. Mulai hari tak boleh buka, baru jalan. Nah, itu saya minta. Baru kami terima. Ini dia boleh berniaga 24 jam. 24 jam! Kita berniaga 4 jam kat sini. Betul! Bukan macam-macam itu. Saya fikir, saya kecam bimbang dulu. Saya sendiri ada peniaga sendiri. Tapi saya mengenakan saya ahli jatuh kuasa dulu. Satu yang lama, saya alih. Saya mengenakan dia orang punya masing. Saya tahu itu kan saya berdua. Arahan dari atas, tapi mesti kena faham dan kesan orang di bawah. Tidak lama kemudian, itulah beberapa video yang memaparkan warga asing dipercayai daripada Bangladesh dilihat bebas menari keseronokan menyambut ambang tahun baru. Rakaman di KLCC jelas menunjukkan rakyat tempatan hanya duduk memerhatikan kumpulan warga Bangladesh ini membuat kecoh bagaikan berada di negara mereka sendiri. Yang menjadi persoalan, kenapa rakyat tempatan yang sedang mencari rezeki diganggu oleh PBT, sebaliknya warga asing pula dibiarkan bebas menari dan berhibur tanpa sebarang gangguan.